Oke okay guys, kembali lagi bersama gue Willy Aprandi. Sekarang gue mau ngasih tahu lagi bagaimana caranya kembalikan foto atau video yang tiba-tiba hilang dari galeri. Jika kalian pernah mengalami yang namanya foto-foto atau bikin video rekaman tiba-tiba kok di galeri separuhnya nggak ada, padahal kan kalian gak menghapusnya, kemana dia perginya, kemana dia hilangnya? Nah, di sini gue mau ngasih tahu bagaimana caranya buat kembalikan foto-foto atau video kita yang tiba-tiba hilang ya. Caranya cukup mudah kok, kalian tinggal buka saja pengelola file atau file manager ya. Di sini nanti gua bakal kasih tahu, bakal gue contohin gimana caranya supaya kembalikan foto-fotonya ya. Oke, ini gue klik pengelola filenya. Nah, di sini nanti kita pilih yang namanya kartu SD. Nah, di sini kalian tinggal cari folder lost dir ya. Oke, ini dia. Gue klik. Nah, kalau udah tampil seperti ini, itu tandanya foto-foto kalian atau file-file kalian, video kalian berpindah ke sini. Penyebabnya yaitu karena virus atau semacam apalah ya kan, banyak faktor. Kalau seperti ini nggak bisa dibuka, bisa dibuka tapi tidak bisa dibuka di galeri, ya kan? Sekarang gak mau contohin, cuma bisa buka di foldernya saja. Nah, format gambar. Nah, seperti ini tapi tidak bisa dibuka di galeri. Nah, gimana caranya supaya bisa kembali lagi dan bisa dilihat di galeri? Cukup mudah kok, kalian tinggal ganti saja formatnya atau ganti namanya. Jadi formatnya jadi JPG ya. Sekarang gue mau contohin. Nah, seperti ini, ganti nama. Nah, sekarang gue mau ganti nama titik JPG. Nah, langsung nampil tuh kan. Nah, kalau udah seperti ini itu tandanya berarti foto-foto kalian atau video kalian udah bisa dilihat di galeri. Kalau misalkan udah kalian ganti semua formatnya jadi JPG, tinggal kalian pindahkan ke folder mana yang kalian suka. Untuk video pun juga sama, ganti saja formatnya jadi MP4 ya. Cara dari saya bagaimana kembalikan file foto atau video yang tiba-tiba hilang di galeri ya. Biasanya buat HP Android pasti mengalami hal seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam.